Hai guys, ini merupakan jembatan gantung satu guys. Jembatan sepanjang 130 meter ini dibina pada zaman Jepun pada tahun 1923 guys. Namun runtuh pada tahun 2004. Ada guys cerita mengatakan jembatan ini dulu dibina dengan meletakkan kepala seorang gadis pada lubang cucuk supaya tidak mudah runtuh guys. Ini menyeramkan guys. Kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak 8.05 juta pada tahun 2017 untuk pembinaan semula jambatan ikonik ini. Dengan kelebaran 213 meter panjang melintasi sungai, jambatan ini akan menjadi mercu tanda baru di kawasan Kuching guys. Bagaimanapun, reka bentuk jambatan ini dirapukan condong pada Ogos 2020 selepas ujian bebanan dilakukan. Jambatan ini kemudian dibina semula strukturnya yang lebih kukuh. Pada Ogos 2021, jambatan ini siap sepenuhnya guys dan dibuka kepada pengunjung. Video kali ini memaparkan suasana jambatan gantung Satok pada waktu malam. Okey guys, siapa yang mau datang berkunjung di sini guys, dipersilakan guys. Tetapi ingatlah guys, sekarang masih ada SOP. Jadi pengunjung dinasihati mengikuti SOP semasa berada di atas jambatan ini demi keselamatan dan kesesaan pengguna dan pengunjung-pengunjung lain juga. Okey guys, sekian saja video dari saya kali ini guys. Jangan lupa guys, klik butang subscribe guys dan tekan butang loceng channel saya ini guys. Okey guys, sekian saja guys. Terima kasih.